Assalamualaikum geng. Jadi hari ni aku nak try produk terbaru daripada Pelanggan Cik Poh ni, iaitu sambal bilis crunchy. Okey. Jadi hari ni aku nak try makan sambal bilis crunchy ni dengan nasi putih kosong. Aku tak mau bubur kicap, aku tak mau bubur kuah apa. Jadi kita try, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. So secara jujurnya aku ni tak jenis tak makan pedas. Dan bila aku tampak perkataan sambal ni pun sebenarnya aku dah takut lah sebenarnya, sebab aku memang tak makan pedas. Tapi lepas aku makan sambal bilis crunchy by Belanga Cik Poh ni, dia punya rasa tu tak terlalu pedas. And dia pedas-pedas manis lah orang abang. Memang ngam gila dengan mulut aku. And aku boleh makan. Aku rasa aku dah habiskan nasi putih ni dengan sambal ni macam tu lah. Tak payah berkisar, tak payah berkuah apa. Memang sedap gila. Jadi yang mana yang nak dapatkan sambal bilis crunchy ni, hampa boleh pergi tengok dekat Facebook dia, iaitu Facebook Belanga Cik Poh HQ. And hampa boleh check kat situ ada nombor WhatsApp dia apa semua, okay?